โอ้หาบีตรงนี้ก็ได้ปล่อยเลยเลยเลยเลยเลยกันได้บุษงเดี๋ยวคนอ่ะไปจอดแต่บีกี้ตัวงูแกงตัวงูAssalamualaikum. Selamat pagi, geng. Hari ni macam biasa kita dekat tempat tapak pembinaan. Tapak kedai lah. Cuma hari ni depa dah clear habis semua dah. Kedai pun dah pecah belakang itu, nampak pun rosak. Dah nampak sempit. Depa berita esok depa nak masukkan konkrit kat lantai ni semua. Lepas tu depa nak plaster-plaster kat dalam tu, nak mengecat-ngecat, sapu cat semua. So kita pun tunggu dulu. Tunggu depa lah nak buat macam mana kan. Okey, apa stay tune tunggu. Ni tadi dah pecah-pecah, ni dia sapu pula. Ni parit-parit ni semua kena tutup tu ni, kena tembok tinggi. Sama tinggi dengan kedai sebelah bumbung ni pun. Tapi sini duduklah ni, duduk ada pokok semambu. Pokok semambu ni bagus untuk nak berubat ni. Kalau kena cekempok apa ke, boleh main ambil lah. Sebelum mereka tebang, ya esok lusa mereka tebang pokok ni. Oi sayang, pokok boleh buat berubat pun mereka nak buang. Tapi kalau tinggal pun tak boleh kot, mereka kata semuk. Hai, bila nak siap kedai weh, bila nak siap kedai. Kunci tak ada. Tak ada. Kasi pecah. Oi, you banyak kuat oh. Kuat ah. Kasi pecah, kasi pecah. Boleh pecah. Wei, saya kita ubah motor dulu. Boleh? Potong lah weh. Tak mahu takut kena motor. Oh, dia potong motor kat sana. Motor kita ubah motor dulu. Mereka nak pajak. Kita masuk kedai pajak. Kita tumpang kedai pajak, Zek. Angka pajak jangan marah ha, tumpang kedai. Pakai motor saja. Okey, sudah potong. Mau buat apa ni? Mau angkat keluar ah? Okay.
banyak kerja nak buat ni. Abang Panda nak pergi hantar order. Order dah masuk. Ya, steady. Ana bismillah. Katok. Jangan depan sudah. Kontraktor punya bos pun dah mari. I punya bos pun dah mari. Ha, ni kita punya lady boss. Hi, good morning. Itu sana kontraktor punya bos. Ini kita punya bos. Okey. Dan kita dua ada kerja nak buat. Saat kita pergi settle kerja, saat lagi bos hantar saya balik lah. So, kita continue kerja. Ha, ni mereka pun duk buat kerja mereka tu. Sibuk tu tengok. Sampai tokek mereka kena mai lah tu. Bos mereka kena main check kedai lah. Pasal dia kata nak siap sebulan. Tapi duk nampak macam lambat lah. Dia kata tak lambat. Tak apa, kita tengok macam mana. Okay geng, stay tune. Alright, ya, bos pun dah hantar kita balik dah. Masalah pun tak settle lagi. Esok kita kena sambung lagi. Esok pagi kita keluar lagi dengan bos lagi. Ada kerja yang tak siap. Kan? Sekarang kita pergi tengok kedai apa cerita kedai. Oh, mereka ni. Mereka ni waktu berehat, siang kat mereka. Baju cukup lah. Ini pun dah buka habis dah. Bumbung-bumbung belakang semua dah pecah dah. Tung-tung pun dah pecah dah. Esok dia pakai balik. Dari pun nak tiarap semua. Parik-parik semua nak tutup. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Okay geng, sampai dekat ni. Okay, esok kita mai tengok boleh. Mereka kata nak tuang konkrit sini semua. Mereka nak simen ni lepas ni, nak tuang konkrit apa semua. Esok kita sambung mai tengok boleh apa cerita yang jadi ni. Ni awak ayah dah keluar awak ni. Harap semuanya berjalan lancar, insyaAllah. Stay tune lah. Habis tu jangan lupa like, subscribe dengan share. Yang tu yang penting. Anda support, insyaAllah semua moga-moga rezeki.